Selamat malam. Hari ini saya mau COD ya, ketemu bule di Ungasan. Dan ini saya OTW dari Tabanan Margo guys, dan posisi sekarang sudah di kapal Badung. Jadi seperti apa, saya COD ketemu sama bule, ikuti terus video saya. Dan saya ke Ungasannya melewati kapal terus lewat Sempiti, dan nanti akan tembus di Kwanji itu loh. Kwanji ke Boyuwo, terus akan ke selatan ya. Nah, ini saya ketemunya di Ungasan ya bersama bule, dia jual kamera, jadi saya mau beli kameranya. Seperti apa terus ikuti guys. Nah, ini di patung ini saya ke kanan ya. Jadi kalau lewat sini lewat Sempiti nih ya. Nggak bisa loh. Dan ini saya sudah di Mahendra Data ya untuk saat ini, karena tadi mau lewat Sempiti Dalung itu tertutup ya karena ada perbaikan. Jadi sekarang saya lewat Mahendra Data, nanti seperti apa, nah kita lihat. Karena di map saya lihat itu hampir 2 jam lebih ya perjalanan dari Margo ke Ungasannya ini. Ikuti terus sobatku semua, thank you. Dan tadi saya lewat jalan Gunung Seputan ya, dan ini sudah di depan Trans Studio Bali. Trans Studio Bali, jadi kita next akan tembus di Sunset Road nih guys. Jadi ikuti terus perjalanannya untuk malam hari ini. Dan ini sudah memasuki underpass Dewa Ruci guys. Jadi saya lewat Sunset Road ya, dan tadi sudah lewat Trans Studio. Ini sudah memasuki underpass yang di Dewa Ruci nih. Nih suasananya malam hari ini jadi seperti ini. Udah pernah masuk belum ke underpass ini? Jadi kalau enggak, ini bisa ditonton di video ini aja. Jadi di bawah tuh kayak ini dia guys. Iklan-iklan banyak di sini, sudah nampak kayak Jakarta aja nih. Ini jadi situasi malam hari ini agak padat, cuman tidak macet ya guys. Nah itu Mall Bali Galleria sebelah kiri. Nah ini kita lanjut lagi menuju Ungasan. Ditunggu dan saksikan terus. Dan ini sudah masuk ke underpass yang di Bandara Soekarno-Hatta. Ini saya sudah masuk ke bawah ya, karena memang mau ke lewat Cimaran Ungasan. Nah jadi kayak ini underpass suasananya malam hari ini guys. Ini kita masuk ke bawah nih. Ini jadi situasinya kayak ini dia ya, di bawah jalan underpass Bandara Gusti Ngurah Rai Bali. Nah ini underpassnya. Nah ini jadi saya melewati bandara ya untuk ke Ungasan via Cimaran. Jadi terus ikuti sahabat, nanti pas di kampus kita akan belok kanan. Dan ini sudah memasuki area kampus, karena tadi saya belok kanan gak sempat videokan. Kita cari Indomaret dulu guys, cari minum dulu. Sudah sejam lebih saya di perjalanan, jadi saya cari Indomaret sini. Ikuti mau beli apa. Yuk parkir dulu guys. Nah, kita cari minuman dulu aja. Nah memang haus. Sahabat suka minum apa ya? Kalau saya biasa minum cincaunya aja sih. Jadi biar ada cincaunya. Mantap. Kita cari cemilan ya. Cemilannya jangan yang aneh-aneh. Harus jajanan kayak ini aja guys. Kita cari lihat-lihat dulu. Biasanya ambil yang ini sih. Cream keju nih. Oh mantap ya. Ini aja dah. Kan saya duduk dulu ya, menikmati minumannya ini dan roti dulu lah. Ini saya ada di area kampus ya, jadi sudah di Cimaran. Sudah di area kampus, sekarang saya di sini belok kiri ya, lewat jalur Gua Gong. Ini jalur Gua Gong nih guys. Jadi dia ini pertigaan kampusnya, kampus Unud. Saya belok kiri ke sini lewat jalan Gua Gong. Saksikan terus setiap apa. Gimana? Nah ini kanan, kiri bawa mobil, nggak jelas.
Jadi ini saya sudah sampai di villanya ya. Villanya ada fit nih. Oh, jadi nomor 31A, ini dia villanya. Di saat ini tuh kita masuk ya. Jadi seperti apa ditunggu dia biar keluar. Saya masuk dengan David. Saya Wayan Yasa. Wayan Yasa. Iya, Wayan Yasa. Sebelumnya sudah pernah ketemu dengan saya ya. Iya, yang saya ini jual beli kamera, kayaknya kamu pernah jual. Ya. Oh, serius? Iya. Makanya nomor kamu tersip di HP saya, David. Oh. Iya. Iya. Dan ini sudah saya lihat kameranya, jadi kayak ini. Oh, ini langsung COD di dalamnya dia. Ini cek kamera dan itu orangnya lagi sibuk ya. Lagi sibuk ngurusi anjingnya. Aduh, diplomasi lumayan ya, keunggasan cukup jauh. Woi, jauh sekali. Keunggasan ini yang punya David ya. Nah, urus anjingnya dia. Dog ya. Anjing. Oh, anjing. Ya, cas baterai. Oh, di sana. Oh ya, oh ya. Oke, okay, mau. Sama anjingnya dia. Anjing Kintamani, dog Kintamani. Ini dari jalan. Oh, yeah. Kamu dapat di jalan? Yeah, dia rusak. Sakit? Apa ini? Kutu? Oh, kutu ya, kutu. Kutu? Ya, rusak. Ya. Yeah. Tidak bisa jalan-jalan. Jalan. Terus, ya, ada. Oh, dapat servis di rumah sakit setelah mungkin 1 bulan sudah sehat tapi yeah. Tidak ada keluarga, tidak ada rumah. Tapi ya orang teman kamu, I mean teman kami ambil anjing kasih servis dari rumah sakit nanti yeah. Tanya oh bisa bantu kami cari you know, keluarga baru untuk anjing, tapi sampai bisa di rumah kamu. Ya, yeah, oke. Okay. Rumah kami, ayo. So, bawa ke sini. 1 bulan, 2 bulan. Yeah. Cari orang. Yeah. Setelah mungkin 3 atau 4 bulan, ada orang di Jerman. Jerman? Oh, jauh. Jerman. Oh, yeah. Oke. Okay. Saya mau anjing. Oke, okay. Kirim ke sana, tapi dulu terus persiapkan surat-surat. Oh, surat-surat ya, dulu. Terus kami menunggu hampir 2 atau 3 bulan untuk surat sudah siap. So sudah ada 7 months? Oh. Ya, 6 bulan. 7 bulan. Tanggal 25 ya, 4 3 hari dia terbang ke Jerman. Ke luar dok. Baru. Ya. Oh, dok. Ya. Dulu terbang ke Jerman, ke Jawa. Jawa dulu. Ya, dari Jakarta terbang ke Jerman. Terbang ke Jerman. Yeah. Oh. Hidup baru. Oh, hidup baru ya. Ke Jerman. Ah, itu katanya dia dapat mengut anjing terus anjingnya dirawat sudah segar atau sehat baru dibawa ke Jerman, dikirim ke Jerman. Oh. Alhasil kamera Sony A7R3 saya ambil dari David nih. Bapak David di Unggasan Bali. Beli Made Dabi. Itu beli Made Dabi. Cepat dia lari. Ya David, oke dah, saya balik. Oke, David, thank you ya. Ya, oke, okay, thank you. Dan ini saya mau balik lagi ke Tabanan, guys. Wih, mau makan 3 jam lagi nih di perjalanan. Ikuti seperti apa. Kembali lagi ke underpass. Saya lewat underpass bandara nih, guys. Sedang memasuki underpass Bandara Ngurah Rai Bali. Di underpass kayak ini dia. Bisa masuk dulu. Mantap. Saya lewat underpass jadi tidak terlalu macet ya. Karena ini sudah mau malam sekitar pukul 21. Nah, ini. Saya mau balik ke Tabanan lagi. Minta doa biar selamat di jalan. Thank you. Dan ini sudah lagi di underpass Dewa Ruci yang ada underpass itu nih bagian bawah. Nih kita masuk ke bawah ya.
tidak terlalu macet ya, jadi bisa agak cepat. Nah, ya ini underpass Dewa Ruci. Nah, tuh. Nah, jadi kayak ini ya underpassnya. Oh, itu Dewa Ruci tuh, nah, patung Dewa Ruci. Ini ada Galak Bali itu kayak itu dia di sana stay. Ini sudah masuk ke underpassnya, jadi kayak ini. Nah, ini underpass Dewa Ruci. Ini perjalanan menuju Tabanan, balik lagi ke kanan guys. Di setiap apa ikuti terus. Kembali lagi lewat di depan Trans Studio Mall. Jadi lewat sini lagi lah, biar nggak nanti kalau lewat keroboan macet full. Ikuti terus dan kembali lagi ke Gunung Seputan. Di sini membonjol ya, saya ke kiri sini jadi biar tembus di Mahendra Data itu, jadi saya mesti ke kiri di sini. Semoga tidak macet, terus ikuti guys, mantap. Dan ini sudah di kapal guys, jadi kita harus ke kiri dulu nih. Kita mampir di Bang Yos untuk makan lalapan dan ceker, satu ceker guys. Nah, nih tahu kan ya, pasti Bang Yos sudah tahu ya. Nah, ini saya parkir di sini aja Bang Yos. Sini dapat parkirnya. Oke, mantap. Kita parkir dulu ya. Dan kita masuk, kita lihat menu-menu dari Bang Yos ya. Ini menu-menu dari Bang Yos. Jadi tersedia kayak ini ya. Dan ada ikan gurami juga di sini. Nah, ini suasana di tempat Bang Yos ya. Tempat duduknya cukup luas kayak ini. Dan mulai bulan November dia akan pindah ya ke barat. Nih, Bang Yos akan pindah. Nah, jadi bagi pelanggan mohon diketahui. Nah, ini pesanan saya ya, berupa satu ceker terus ayam asam manis, minumnya es jeruk plus nasi. Mantap. Kita makan dulu guys untuk malam hari ini. Nah, ini untuk satu cekernya dia kayak ini ya. Dan ada versi yang satu aja tanpa ceker ya. Nah, begitu juga ayamnya sahabatku, ada yang asam manis kayak ini, jadi ini udah langsung dicampur ya untuk ininya, bumbunya, karena ada yang juga digoreng ya, digoreng polos, jadi dicocol ininya, bumbunya itu. Ini lalapan, kita makan dulu guys, mantap. Dan ini sudah habis, hampir habis ya, kita bayaran dulu. Ini di kasirnya kayak ini ya. Dengan makannya sabrak gitu ya, kita lihat nih berapa semuanya. Ini akan dikasih printan kayak ini, dikasih stroke, dia slow sekali ini. Nah, ini kita minta stroke nya jadi biar ketahuan berapa ya kalau kita makan seperti tadi itu. Nah, ini dia sahabatku. Oh, jadi kita makan tuh cuma 34.000 ya dengan ayam paha kayak itu. Ya pak, sup sama kita ya, bayar parkir dan tinggal balik ke Tabanan. Dan ini mampir ya, beli martabak telur dan terang bulan nih. Anak saya yang kedua minta ini dia. Jadi di Belayu nih tempatnya tuh, masih buka. Ini udah tutup, mulai tutup ya. Ini udah mulai gelap. Nah, ini masih buka nih terang bulannya di sini. Jadi terang bulannya kayak ini ya menunya tuh. Marak telur, so menunya segitu, ada jamurnya, sosis dan terang bulan nih, ada yang rasa-rasa. Nah, jadi kayak itu, bisa di WA orangnya nih. Mantap. Dan itu proses buat martabak telur dan terang bulan. Mantap. Dan kita rating kiri, sudah di toko, di warung Musak Balik Kamera di Tabanan Bali. Dan ini sudah menunjukkan pukul berapa ini? Pukul 11 hampir ya. Aduh, terima kasih untuk hari ini. Thank you.